Oke sahabat 70ers, di sini Praga aja pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang soal pernikahan dan pernikahan seperti apa yang diimpikan oleh Hijok. Nah tentu kalian semua semakin penasaran, makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Hijok lovers, pernikahan seperti apa yang diimpikan oleh Hijok? Nah, ini dia pernyataan dari Hijok. Sahabat Hijok lovers, seperti yang kita ketahui kalau Harangga Hijok beragama Islam, sedangkan Haiko adalah non-muslim, dan tentu saja perbedaan mereka pasti ada ya sahabat. Yang tanya di sini, Rangga Hijok ingin pernikahan secara agama Islam ya, yang menurut Rangga Hijok. Dan juga di sini Rangga Hijok juga ingin ya kalau pernikahannya itu sekali seumur hidup, karena Rangga Hijok ini mengakui bahwa pernikahan itu sangat sakral, tidak mungkin. Jadi dia ingin suatu saat dia, jika dia menikah dengan wanita yang diinginkannya, dia ingin pernikahannya sekali seumur hidup. Dan di sini Rangga Hijok selalu memohon kepada Tuhan untuk diberikan jodoh yang terbaik buat dirinya dan sekali seumur hidup. Sedangkan di sini Haiko van der Vecken mengatakan ya tentang pernikahannya, dia menginginkan pernikahan yang bahagia yang direstui oleh kedua orang tua dan tidak dibuat-buat, maksudnya tidak dibuat-buat, tidak dengan paksaan. Mungkin Haiko seperti itu ya keinginannya. Sedangkan Rangga Hijok juga sama ya sahabat, karena mungkin mereka berpikir kalau cinta didasari oleh paksaan itu sangat tidak enak sekali. Makanya di sini Rangga Hijok maupun Haiko menginginkan pernikahan yang didasari oleh cinta dan tidak dipaksakan. Nah sahabat, kita kembali ke sinetron, yang mana sinetron yang digadang-gadang Rindu Bukan Rindu akan segera tayang. Tapi sampai saat ini kita masih belum mendengar ya kabar dari sinemat maupun SCTV